Siapa yang kata amin, sia-sia pahala Jumaat. Ha, itulah. Yang dipertikaikan oleh para ulama, yang tu yang dipertikaikan tu. Di situ letak perbezaannya. Ha, betul atau tidak? Betul. Ambil ustaz tu, buang dalam kolong. Orang ini, ustaz ini pembohong besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Dan di sini ya guys ya, sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kemenangan dan juga kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video di sini antara beberapa ustaz ya guys ya. Hilang pahala, aminkan doa khutbah Jumat. Saya kok gimana gitu ya guys ya dengernya gitu kan. Masa sih istilahnya ketika kita sholat Jumat terus mengaminkan doa, kok doa khutbah gitu ya? Doa khutbah gitu. Kok ya, ya gimana gitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Wah, benarkah hilang pahala jika mengaminkan doa masa khatib sedang baca khutbah? Yang kedua, solat Jumaat. Oke. Oh, ada gitu. Adakah mendoakan? Sekejap, adakah yang berkaul seperti itu? Saya kurang tahu ini, baru dengar saya guys. Menyebut amin, sorry, pada khatib ini tak salah. Tetapi mendaklah dengan suara yang rendah. Yang dipertikaikan oleh para ulama tu yang tadah tangan waktu khatib baca doa. Yang tu yang dipertikaikan tu. Bukan yang sebut amin tu. Ha? Yang sebut amin tu okey, selagi mana dia bukan jerit, dia amin. Amin. Maksudnya dia sebut pada diri dia. Tu tak jadi masalah. Sepakat empat mazhab, bahwa doa khatib hari Jumat diaminkan. Kalau ada orang mengatakan doa ini tidak perlu diaminkan, berarti dia tidak masuk dalam mazhab yang empat. Mazhab apa? Ah, itulah. Eh, adakah masa dia bilang ulama gitu? Kok ngawur ya? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat doa khatib itu diaminkan. Tapi katanya ada ikhtilaf tentang mengaminkan doa khatib. Ada ikhtilafnya. Di mana ada ikhtilafnya? Apakah aminnya jahat atau sir? Ah, di situ. Hanafi, Maliki, Hambali doanya sir, sedangkan Syafi'i jahat. Di situ letak perbedaannya. Allahumma firli muslimina wal muslimat. Amin, betul. Oh, ternyata mereka mengaminkan. Jadi jangan hiraukan. Ustaz pilih yang mana? Saya jahatkan, tapi tak terlalu kuat. Allah maaf kalau saya jadi pendengar rubah solat. Allah maaf ini muslimin dan muslimat. Amin. Amin. Ya Allah, tolong berubah. Amin. Hilang pahala jika mengaminkan doa masa khatib sedang baca khutbah. Yang maksudnya menghilangkan pahala itu loh guys ya. Padahal daripada Imam Arba, maksudnya Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, itu sudah menerangkan, diterangkan oleh Ustaz Abu Somad tadi seperti itu. Tapi kok bisa gitu pahalanya hilang? Yang kedua, solat Jumaat. Oke. Baik.
dia ada seorang dia kata kalau Tok Imam baca khutbah Tok Khotib, nah Tok Khotib pegang tongkat, faham? Baca doa Allahumma arfil lil muslimin wal muslimat, kita yang di bawah ni amin, faham? Ada ustaz dia mengajar siapa yang kata amin sia-sia pahala jemaah. Ah, itulah. Ah, betul atau tidak? Betul. Ambil ustaz tu buang dalam kolam. Aduh, saya kira tadi tu betul-betul saya call-nya, ternyata enggak berubah. Itu bukan ustaz, kuitat namanya. Faham lagi? Neh. Kenapa? Karena sekarang timbul satu puak baru yang membidaahkan orang baca amin ketika orang baca doa dalam khutbah kedua. Betul. Hukum baca amin ini sunat, bukan bidaah. Betul. Faham? Itu yang ada dalam kitab-kitab mu'tabar. Tapi kita ditipu. Nampak? Oleh golongan yang tak mau ambil pandangan ulama, dia direct ambil hadis terus terjemah. Mereka berdalil siapa yang kata amin, orang ini bercakap ketika khutbah, sia-sia pahala jemaahnya. Orang ini, ustaz ini, pembohong besar. Kerana amin bukan bercakap. Amin isim fi'il amal. Maknanya, Allahumma stajib lana wala tughayyib raja'ana. Itu makna amin. Siapa yang berkata amin, bukan kata dalam khutbah, dalam semayang pun tak batal. Betul. Tok Imam wala dhalin. Kita ni yang tak baca betul. Amin. Betul tak? Betul. Batal tak semayang? Tak. Apa makna amin? Apa ya Allah? Apa yang imam minta tadi? Minta tunjuk jalan yang benar, jalan Islam, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Hak imam minta itu, perkenankanlah permintaan itu. Itu makna amin. Jadi amin itu kita bercakap dengan manusia atau bercakap dengan Allah? Cuba jawab. Cakap dengan Allah di dalam semayang tidak batal, dalam khutbah tidak batal. Betul. Yang dilarang Nabi kata jangan kamu bercakap-cakap ketika khatib berkhutbah. Nah, sampai berkata diam sekalipun, nampak? Nescaya sia-sialah. Bukan pahala jumaat. Faqad laghauta. Bukan jumaat larau. Kamu yang larau. Asalnya kalau kita suruh orang diam, jangan bising, perbuatan itu kan nasihat, patut dapat pahala. Tapi ketika khutbah larau, tak dapat apa-apa. Itu maksudnya. Ada khatib pula di kita jemaah, barang siapa yang berkata-kata ketika imam membaca khutbah, maka sia-sialah pahala jumaatnya. Mu ambil dua ni terjemah, faham? Ke ambillah TikTok, buka kitab-kitab syarah hadis. Faqad laghauta, maksudnya kamu patutnya nasihat dapat pahala, tapi oleh kerana Nabi dah larang jangan bercakap, nasihat kamu ini larang. Itu maksudnya di bahang jumaat terus larang. Betul. Nah, itu salah. Salah mengartikan. Makanya kalau ngaji itu yang jauh dikit gitu kan. Kalau kita orang awam ya pasti mendengarkan ustaz-ustaz yang sudah Masya Allah gitu kan, terpercaya. Kurang banyak ngajinya, kurang lama, kitabnya dikit. Kemudian pula amin bukan bercakap. Yang dilarang mukhatab binas. Kita hadap kekataan dengan manusia. Amin bukan cakap dengan manusia. Kita minta dengan Allah. Bukan amin saja dalam semayang. Tok Imam iza samau syaqqat, Allahumma sallimna, dia kata. Apa makna Tok Imam baca? Apabila langit terbelah pada hari kiamat, makmum jawab Allahumma sallimna, ya Allah selamatkan kami. Boleh pahala, kata lagi. Nampak? Tok Imam baca inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba turaba wa ka'san dihaqa. Kita yang dibawa yang belakang ni, Allahumma ja'alni minhum. Ha, ya Allah masukkan aku di kalangan mereka itu yang dibaca oleh imam. Siapa? Ahli syurga. Sunnah kata lagu tu. Baca kitab majmu'. Baca TikTok.
Lagi. Tak betul. Jadi amin, ulama hanya ada dua pandangan. Satu mengatakan harus, satu mengatakan sunat. Dan sepakat empat mazhab, kalau kita kata amin masa imam baca doa khutbah, hendaklah perlahan, tidak dengan tinggi suara. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat. Amin. Amin perlahan. Ya, betul. Faham? Ha, adapun amin sembahyang jemaah kuat. Biar sampai tercabut papang dinding. Nah, kenapa? Kerana bila amin kita serentak dengan amin malaikat, Allah ampun. Sekejap lagi tu imam sembahyang syak, dia akan baca Fatihah. Ingat, Nabi kata iza amanal imam fa aminu, bila imam baca amin, kamu baca amin juga. Betul. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi wa ma khalaq. Siapa yang kata amin sama dengan imam, amin imam sama dengan malaikat, Allah ampun dosanya. Hal lepas berpuluh-puluh tahun. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sangat menyejukkan hati penjelasan daripada Ustaz Abdul Samad dan juga Ustaz Azhar Idrus, ya guys ya. Kok bisa ada ustaz seperti itu, ya guys ya? Maksudnya adalah yang dijelaskan tadi itu enggak masuk di akal gitu. Padahal ustaz-ustaz yang sudah terpercaya, sudah lama ngajinya, sudah banyak kitab-kitabnya, itu mengatakan seperti itu. Allahu akbar. Ya, yang benar kita ambil, ya guys ya, yang salah kita buang. Jangan ambil yang salah ya. Yang istilahnya kita sama-sama belajar di sini, intinya adalah saling menasehati. Semoga dengan seperti ini juga bisa menambah wawasan pengetahuan kita sehingga kita tidak tersesat ya guys ya. Sehingga kita tidak salah memilih ustadz seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.